Iya, Bu. Oke, anak-anak, kita mulai. Ntar kita mulai. Sudah ada berapa orang ini? Sudah ada 9 orang. 7 orang lah. Ya, enggak apa-apa. Nanti yang enggak bisa hadir, bisa nanti lihat di YouTube-nya ya. Kalau saya lupa nge-share YouTube, kasih tahu, nak. Iya, Bu, YouTube yang kemarin Ya, belum. Bu. Gitu ya. Ya, Soalnya Bu. terlalu banyak yang harus di-share, yang harus di-upload. Ya udahlah. Gurunya juga sudah tua. Oke, anak-anak. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, anak-anak, kita sekarang yang masuk bab 2 ya. Bab 2 di buku modul. Oke. Kita masuk langsung aja tunjuk poin kita. Kita masuk ke yang namanya limit tak hingga. Nah, ini beda, anak-anak. Ya, limit fungsi di tak hingga itu berarti limit x mendekati tak hingga, begitu. Bentar, saya tak pakai alat untuk nulis. Oke. Mana kok enggak ada ini epic pen? Oke, sudah keluar anak-anak. Oke, jadi limit fungsi di tak hingga itu berarti nanti bentuknya adalah limit x mendekati tak hingga. Jadi caranya berbeda anak-anak. Caranya kalau kita limit biasanya itu kan limit. Kalau kemarin-kemarin kita punya limit x mendekati misalkan suatu bilangan, maka caranya kan ketika dia itu caranya kan ada dua ya, disubstitusi dulu, substitusi dulu. Kalau disubstitusi itu hasilnya adalah bukan hasilnya ada, maka finish. Misalkan hasilnya dua ada, tapi kalau hasilnya misalkan 0/0, tak hingga per tak hingga, atau tak hingga min tak hingga, maka ini harus diuraikan, begitu ya kemarin ya. Diurainya satu difaktorkan, yang kedua dirasionalkan, yang ketiga dibagi pangkat terbesar. Lah, bagian ketiga itu ini anak-anak. Jadi cuma limit x mendekati tak hingga saja penyelesaiannya dibagi dengan pangkat terbesar. Nah, ternyata di kelas 12 ini limit x mendekati tak hingga itu dibagi dua. Satu, limit x mendekati tak hingga fungsi biasa, nggak pakai sin cos, satunya fungsi trigonometri. Dan dua-duanya ini kita bahas anak-anak. Oke. Kemudian modalnya apa? Ya rumus dasarnya limit sama soal-soal atau rumus-rumus yang kemarin-kemarin kita sudah punya itu modalnya. Jadi rumus dasar trigonometri nanti insya Allah. Oke, gitu ya. Lanjut. Kita lanjut berikutnya. Bisa jalan nih, Bing. Nah, oke, Nana, kita langsung lanjut saja. Caranya bagaimana? Kita langsung masuk soal saja. Ini tadi sebenarnya saya cari tentang ini, hubungan limit dengan COVID-19, tapi belum dapat, anak-anak. Mungkin para ilmuwan belum menemukan rumus limitnya bagaimana, sehingga bisa menentukan COVID-19 itu seperti apa, pergerakan virusnya begitu. Nah, ini nggak usah, langsung saja soalnya ya. Biar gampang kita langsung soalnya. Nah ini. Yuk. Tentukan nilai limit dari x mendekati tak hingga dari x kuadrat min 2x plus 3 per x plus 3. Ini paling pusing ini. Pusing nggak? Pusing nggak? Saya pakai pink aja. Enak pink. Nomor 1 anak-anak. Ya berarti limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat min 2x plus 3 per x plus 3. Lah ini, karena dia mendekati tak hingga, anak-anak, dia dibagi pangkat terbesar. Pangkat terbesarnya dia berapa? Berapa pangkat? 2. Nah, berarti 2. Yang atas saya bagi dengan x pangkat 2. Yang bawah juga saya bagi dengan x pangkat 2. Berhubung bentuknya aja, penjumlahan sama pengurangan, maka dibaginya satu-satu, anak-anak.
Sehingga ini menjadi limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat dibagi x kuadrat 1. Ini ya. Min 2x dibagi min x kuadrat min 2 per x. Oke. Satu-satu anak-anak. 3 dibagi x kuadrat 3 per x kuadrat. Oke. Per. Yuk bawahnya. X dibagi x kuadrat berapa? 1 per? 1 per x. 3 dibagi x kuadrat. X kuadrat. Oke. Setelah dibagi. Ada yang kembar, Bu. Mana? 3 per x. 3 per x kuadrat. Ya, enggak masalah. Iya, enggak masalah. Oke. Setelah selesai dibagi dengan pangkat terbesar anak-anak, tak hingganya dimasukkan. Sehingga hasilnya adalah 1 min 2 per tak hingga ditambah 3 per tak hingga kuadrat dibagi dengan 1 per tak hingga ditambah 3 per tak hingga kuadrat. Oke, hasilnya adalah sesuatu dibagi tak hingga kan 0 ya. Berarti ini 0, ini juga 0, ini juga 0, ini juga 0. Berarti hasilnya sama dengan 1 dikurangi 0 ditambah 0. Yang atas ini 1 min 0 plus 0 per bawahnya 0 ditambah 0. Yang atas berapa ini hasilnya? 1. 1. Yang bawah hasilnya berapa? 0. 1 dibagi 0 hasilnya adalah tak hingga. Artinya apa tak hingga ini? Dia nggak punya limit, anak. Oh, tak ter. Ya, jadi kamu obok-obok kaya apa soal ini? Ini namanya tidak punya limit. Karena apa? Hasil akhirnya adalah tak hingga. Tak hingga itu bilangan sesuatu yang sangat besar sekali. Dia dikatakan bilangan juga bukan. Pokoknya sesuatu gitu loh. Besar banget gitu loh. Ya, jadi di sini kita bisa katakan limit nomor satu ini tidak punya hasil. Atau tidak punya limit. Sehingga nomor satu saya tulis di sini. Nomor satu itu adalah hasilnya tak hingga. Oke, kita langsung nomor 2, anak-anak. Hapus dulu semua aja ya, biar gampang. Nah, nomor 1 tadi hasilnya tak hingga ya. Nah, begini. Nomor 2, anak-anak. Kita lanjut nomor 2. Oke, nomor 2 yuk. Kita coba. Yuk, limit. X mendekati tak hingga dari 2X. 2X. Ya, per x kuadrat plus 5x. Yuk, pangkat terbesarnya berapa? X kuadrat. Kuadrat, berarti yang atas. Atas bawah harus dibagi yang sama ya. Nggak boleh pembaginya beda. Kalau x kuadrat, ya x kuadrat semua. Yuk, yang atas kita bagi anak-anak. Jadi apa itu? 2 per x. 2 per x. Next. Ditambah 3 per x kuadrat per, yuk. 3. 3, tambah. 5. Ditambah 5 per x. Per 3, ya. Terus, naik. Min. Min 2 per x kuadrat. Oke, dimasukkan x-nya nana dengan tak hingga 2 per, tak hingga per 3 per tak hingga kuadrat, ya. Dibagi 3 ditambah 5 per tak hingga dikurangi 2 per tak hingga kuadrat. Segala sesuatu kalau dibagi tak hingga hasilnya 0. Berarti 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Berarti hasilnya berapa nih? 0? 0 ditambah 0 bagi 3 ditambah 0 tambah 0. Hasilnya? Tambah kurangi, Bu. Oh iya, sorry. Dikurangi. Hilang kabeh piye kok hilang kabeh iki, Nak? Piye ini Bu Amel ki? Oh, ya Allah. Ulang. Limit x mendekati tak hingga dari 2x plus 3 gara-gara dikurangi tadi itu loh. 3x. Udah. Sini sebentar. Oh, cek di otak-otak sana. Ini anak saya ikut-ikut ini piye ini. Enggak bisa masukkan nggak bisa masukkan Mbak kalau ini kamu tutup semua ini internetnya. Iya, udah enggak? Udah, sudah. Kasihan Mbaknya nggak bisa masuk nih. Udah ya? Sana dulu minta ajar dulu. Oke, terus anak-anak, yuk lanjut 3 x kuadrat min x plus ditambah 5
5x min 2. Min 2. Min 2, oke. Okay. Ayo, dibagi berapa tadi? X kuadrat per X kuadrat. Dibagi X. Oke, okay. Hasilnya adalah limit X mendekati tak hingga. Yuk, 2 per tak hingga. 2 per X. Plus 3 per X kuadrat. Per 3 plus tambah 5 per X terus min 2 per X kuadrat. Masukkan tak hingganya anak-anak. 2 per tak hingga plus 3 per tak hingga kuadrat per terus yuk 3 plus 5 per tak hingga 2 per tak hingga 2 per tak hingga kuadrat. Ini berapa ini? 0. Ya, ini hasilnya berapa Nana? 0 ditambah 0 3 tambah 0 hasilnya 0 per 3. 0 per 3. Ya. 0 dibagi berapapun hasilnya tetap 0 ya. 0. Ya. Oh, jawabannya 0 sama anak-anak lo. Jawabannya 0. Oke, lanjut nomor 3. Lanjut nomor 3. Saya biasanya pakai PPT, kali ini pakai Epic. Tapi kelihatan ya, kurang besar tanah. Enggak. Iya, Bu, kurang besar. Ini? Kurang ya, kan? Kelihatan Bu. Wait. Ya, sudah cukup. Lah terus kok nulis piye? Nulisnya di mana ya? Pinggirnya ya. Oke, enggak apa-apa. Nah, gini ya. Oke, ketok kan sih, ya? Nah, yuk. Nomor 3. Nomor 3. Kita punya limit X mendekati tak hingga dari 3X pangkat 4 plus 2 dibagi 3 min 5X pangkat 4. Oke? Dibagi berapa ini? Yang atas dibagi pangkat terbesar itu berapa? Pangkat 4. Pangkat 4. Yuk, lanjut. Berarti limit X mendekati tak hingga 3. Terus ditambah 2 per ditambah 2 per X pangkat 4 per pangkat 4 per 3 per X pangkat 4 min 5. 5. Oke. Kita masukkan. Tak hingganya 3 ditambah 3 2 per 0. Iya. 2 per gini ya. Ya. Pangkat 4 ya. Iya, pangkat 4 ya. Per 3 per tak hingga pangkat 4. Pangkat 4. Berapa ini? 0. Ini? 0. Jadi hasilnya berapa? 3 ditambah 3 per 5. 0 dibagi per min 5. 3 tambah 0, 3 ya. 0 min 5, min 5. Lu selesai. Oke, tapi ternyata ini semua caranya panjang, anak-anak. Caranya panjang. Ada yang lebih pendek? Nggak ada, cuk khawatir. Boleh nggak, Bu, coba pakai cara yang lebih pendek? Boleh, nggak apa-apa. Caranya adalah seperti ini. Nah, ini caranya, anak-anak. Ini tipsnya. Oke, ini tipsnya, anak-anak. Jadi, kalau misalkan dia pangkat yang atas lebih besar dari pangkat yang bawah, maka hasilnya adalah tak hingga. Oke, kalau pangkat yang atas itu lebih kecil dari pangkat yang bawah, hasilnya adalah 0. Paham ya? Kalau misalkan pangkat yang atas sama bawah sama, maka hasilnya adalah koefisiennya, anak-anak. Misalkan yang ini sama dengan yang ini ya. Ambil pangkat terbesarnya, ya. Berarti hasilnya A1 per B1. Kita cek anak-anak, cek aja. Paling enak itu ngecek, ngecek itu ke atas. Ke soal yang tadi, yang kita sudah oret-oret tadi. Oke, kita lihat nomor 1 tadi. Nah ini nomor 1. Coba dilihat, pangkat yang atas berapa ini anak-anak? 2. 2, pangkat yang bawah? 1. Tadi dikatakan kalau pangkat yang atas lebih besar dari pangkat yang bawah, hasilnya adalah tak hingga. Coba kita cek, benar nggak hasilnya tak hingga? Iya, Bu, tadi jawabannya tak ingat. Ya. Nomor 2, Nana. Nomor 2 kita lihat nomor 2. Yuk, pangkat yang atas 1 ya. Iya. Pangkat yang bawah 2 ya.
Ternyata pangkat yang atas lebih kecil dari pangkat yang bawah, berarti hasilnya adalah 0. Oke, coba kita cek benar nggak 0? Betul. Betul, ini 0 jawabannya. Oke. Ya, lanjut sekarang nomor 3. Lanjut nomor 3. Pangkat yang atas berapa paling besar? 4. Pangkat yang bawah terbesar? 4. Berarti hasilnya kan koefisien kan sama kan? Berarti hasilnya cuma ini doang anak-anak. Depannya tok. 3 dibagi min 5 itu selesai. 2. Oke, bisa kan? Bisa. Yuk kita coba soalnya. Kan sudah tahu. Kan? Kalau pangkat yang atas lebih besar dari pangkat yang bawah, maka hasilnya adalah tak hingga. Kalau pangkat yang atas lebih kecil dari pangkat yang bawah, maka hasilnya adalah 0, gitu ya. Kalau pangkat yang atas sama dengan pangkat yang bawah, maka hasilnya adalah koefisiennya dibagi langsung. Yuk kita coba soalnya. Nomor mana ya tadi soalnya ya? Kita langsung buka soal. Ini nomor belum 15. Mana? Ini belum mana anak? Ini belum. Merasionalkan ini belum. Kalian lah. Nah, kalian aja ya. Oke. Sekarang kalau bentuknya gini kayak apa? Enggak bisa pakai cara itu anak-anak kalau bentuknya gini. Kalau bentuknya gini harus dirasionalkan. Oke. Rasionalkan itu diapain? Dikali dengan sekawannya. Sehingga ini menjadi limit x mendekati tak hingga dari akar x kuadrat plus 2x min 3 min akar x plus 2. Nah ini tak kali sekawannya, Nana. Sekawannya ini adalah sama modelnya, cuma ininya plus. Berarti akar dari x kuadrat plus 2x min 3 ditambah akar dari x plus 2. Ini sekawannya. Berhubung yang atas kita kalikan ini, maka harus siper juga. Harus adil sama yang bawah biar tidak mengubah arti dari soal. Begitu. Ini namanya merasionalkan anak-anak. Oke. Nah, kenapa Bu sebenarnya nggak dikasih per, Bu? Iya, soalnya kalau nggak dikasih per kan jadinya soalnya berubah nanti. Ini dikali ini. Enggak, Bu, yang sebelahnya itu loh, Bu. Hah? Yang sebelahnya. Sebelahnya ini. Tuh, boleh. Enggak apa-apa. Pernya dipanjangin aja. Iya. Saya khawatir saya pulpen saya tintek. Makanya saya cuma pakai separuh. Oke, jelas ya. Nah, setelah selesai disekawankan anak-anak, kita kalikan dulu. Nah, kalau kali sekawan itu kan mesti depan kali depan, belakang kali belakang. Berhubung akar kali akar, akarnya hilang. Berarti yang depan tinggal gini doang anak-anak. Nah, oke. Okay. Min dikali plus, ya min lah. Oke, okay. Ini dikali ini, yuk akarnya hilang. Tuh, begini. Oke, okay. Pernya tetap. Ya, saya sorok juga, ojo ditelok disek. Nah, saya sorok kamu pikirin. Ya, mikir nanti saya menikah usia berapa, enggak usah dipikir. Nanti akan ada waktunya, ketemu jodohnya, kan begitu. Ya, enggak usah dipikir sekarang, aduh. Lihat si dia naik becak berdua sama tukang becak cekot-cekot piye ngene iki. Ya, boncengan berdua sama perempuan ini karo mboke padahal yo cekot-cekote buat apa kan begitu. Ya. Oke. Okay. Kalau itu bukan jodoh kita, anak-anak itu sama dengan kita jagain jodohnya orang lain. Eman-eman. Yuk, lanjut. Setelah kita kalikan anak-anak yang atas, yang bawah tetap ya. Maka kita operasikan. Yang atas jadi apa yuk? Limit. Limit. Tak hingga. Yuk, x kuadratnya tetap ya. X kuadrat. 2x dikurangi x. Oh. 2x dikurangi x. X. Berapa? X. Ya, oke. Okay. Min 3, min 2. Min 5. Min 5. Min 5. Itu ya, menurut. Gimana sih, nak? Bener kan? Iya, Bu. Iya. Per bawahnya tetap. Akar x kuadrat plus 2x min 3. Ini kan kita sudah merasionalkan. Sekarang kita pakai rumusnya.
rumusnya tadi dikatakan kalau x mendekati tak hingga, maka dia dibagi pangkat terbesar. Pangkat terbesarnya berapanya, Nan? X kuadrat, berarti yang atas saya bagi dengan x kuadrat, yang bawah saya bagi dengan x kuadrat. Nah, ini kalau dibagi x kuadrat, dasarnya kan limit x mendekati tak hingga 1. Yang ini jadi apa? 1 per x. Ya, yang ini jadi apa? Min 5 per x kuadrat. Lagi kan aslinya, nah ini. Ini kan aslinya x kuadrat diakarkan jadi x doang sih, Jani. Ya. Oke. Sehingga kita kebingungan. Ini ada akarnya, ada payungnya, ini enggak ada. Makanya kita payungnya, nah. Tak kasih payung. Nah, berhubung ada payungnya, ini jadi 4. Kan sama saja. Akar x pangkat 4 kan juga x pangkat 2. Nah. Ngerti ya? Ya, sehingga dari sini akarnya tetap. Oh, payungnya tetap. Mau podo payungan kabeh. Ini dibagi ini berarti 1 per x kuadrat. Oke, 2x dibagi ini menjadi 2 per x pangkat 3. Min 3 dibagi ini menjadi 3 per x pangkat 4. Oke, plus yang belakang 1 per x pangkat 3 plus 2 per x pangkat 4. Wes, yang ada x-nya diganti tak hingga ya. Berhubung ruang kita nggak cukup, ya dianggap aja ini tak hingga, berarti ini 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Yang ada x-nya juga 0. Ada iklan anak-anak saya bertengkar ini piye gitu. Bentar ya. Bentar. Lanjut. Wes ya. Berarti yang atas tinggal berapa, yuk? 1 tambah 0 tambah 0. Apa? 1. Iya kan? Iya. Iya. Bawah tinggal berapa? 0, 0, 0, 0, 0. 0. 1 bagi 0 berapa? Tak teringat. Nah, begini. Yuk, kita lihat yuk. Benar nggak sih? Kalau hasilnya tak hingga. Ini aja jawabannya sudah. Loh benar. Loh tak hingga. Tapi ini juga ada triknya anak-anak. Ojo khawatir. Oke. Jadi langsung saya kasih triknya. Triknya bagaimana? Triknya itu adalah. Kalau misalkan. Ini khusus x pangkat 2 ya nak ya. Bukan untuk yang lain. Ya. Kalau misalkan ini x pangkat 2. Ini jadikan x pangkat 2 juga. Berarti. Kita bisa bikin dia limit x mendekati tak hingga dari akar x kuadrat plus 2x min 3. Yang ini munculkan x pangkat 2-nya, Nana. Nah, begini. Boleh kan? Boleh? Boleh. Boleh kan? Nah, kalau sudah selesai, kita lihat x pangkat 2-nya saja. Iki karo iki, Nak. Kalau depannya ini itu ternyata lebih besar daripada depannya ini, maka hasilnya adalah tak hingga. 1 kan lebih besar dari 0. Kalau depannya sama, maka nanti rumusnya B min Q dibagi 2 akar A. B-nya mana? B-nya ini. Q-nya mana? Q-nya ini. A-nya mana? A-nya yang ada di depan. A-nya yang ada di depan. Oke, okay? Ini kalau sama. Ini kalau sama. Kalau misalkan yang depan. Kalau misalkan yang depan lebih kecil. Lebih kecil. Suara saya kok double ya? Suara saya kok double ya? Sudah? Ah, oke. Okay? Kalau yang depan ternyata lebih kecil daripada yang belakang, anak-anak, hasilnya adalah min tak hingga. Ya sikit toh hasilnya. Kita coba ya. Kita coba. Dulu. Yuk, yang ini ya. Yang ini kan. Ini adalah 1x pangkat 2. Yang depan ini. Yang ini kan nggak ada x pangkat 2. 0x pangkat 2. 1 lebih besar dari 0. Maka hasilnya tak hingga. Nah, kita bisa buktikan. Seperti yang sudah kita coba tadi. Hasilnya adalah tak hingga. Tuh, tak hingga. Oke, kita coba lagi. Yang nomor 2 yuk. Nomor 2. Lihat. Ini x pangkat berapa ini?
Itu Bu, itu saya naikkan aja biar enak. Yuk. Ini ya soalnya tadi ya. Iya. Ini ya soalnya. Berapa ini? X pangkat 2-nya 0. 0. X pangkat 2. Yang ini? Yang ini? 1. 0 sama 1 besar 1 ya. Berarti hasilnya min. Berarti ya, min tak hingga. Oke, kita lihat coba. Loh, min tak hingga, Nak. Oke, lanjut next. Kalau misalkan sama gimana? Seperti nomor 3. Nah, nomor 3 kita lihat. Oh, ini kan sama ya, 4x pangkat 2. Ini juga kalau saya kuadratkan adalah 4x pangkat 2. Gak percaya coba ae. Limit x mendekati tak hingga dari akar 4x pangkat 2 min 4x plus 5. Yang belakang saya faktorkan anak-anak. Akar dari, yuk, 4x pangkat 2. Oke. Okay. 2 kali 1 kali 2, 4 ya. 4x. Yeah. 1 kuadrat 1. Nah, lu podo nak, 4x podo nak. Tak ganti pensil lagi nak. Oke. Okay. Udah sama kan? Kalau sama berapa? B min Q dibagi 2 akar A. B-nya adalah ini. Q-nya adalah ini. A-nya adalah ini. Karena sudah sama. Bu, boleh pakai yang belakang? Boleh, enggak apa-apa. Terang. Oke, sama saja. Berarti hasilnya adalah B-nya adalah min 4. Jangan lupa min-nya ikut ya. Dikurangi Q-nya. Q-nya adalah 4. Oke, dibagi 2 akar A. A-nya adalah 4. Min 4 tambah min 4. Min 8 ya. 8 per 2 akar 4 berapa? Akar 4 berapa? 4. Akar 4. Berapa hasilnya? 8 per 4 apa? Min 2. Min 2. Loh, selesai sama. Gampang kan? Nah, rumusnya tadi mana? Ada di modul, anak-anak. Jangan khawatir. Di modul itu ada semua. Ya. Nah, yang trik yang saya kasihkan ke kalian, ini ada di sini. Nah, ini dia. Oke? Kalau misalkan A-nya sama dengan P, maka dia pakai rumus ini. Tapi kalau A-nya lebih besar daripada P, maka dia adalah tak hingga. Kalau A-nya lebih kecil daripada P, maka dia min tak hingga. Selesai. Gampang kan? Gampang ya, Bu. Gampang. Coba sih. Coba. Kita coba langsung soalnya. Sintutnya besok aja. Gak cukup waktunya. Ayo, nah, ini yuk. Nomor 1. Piye yuk, nomor 1 yuk. Pangkat berapa ini? 27 x pangkat 3. Semakin gede ya. Ini kan? Yang bawah, yang besar mana? Yang paling besar. 4 yang pangkat 3. 4 kali 4, 16. 16 kali 4. 64. Ya. X pangkat 3. Ya. Depannya tok ae, nah. Yang ada X-nya tok aja. Yang lain gak penting. Kalau tak hingga itu. Nah, sudah sama kah? Iya. Sudah. Berarti hasilnya adalah 27 per 64. Ini ya, Nana. Oke. Nomor 2. Yuk. Yang ada X-nya ini. Ini juga ada X-nya. Tapi kan ini lebih gede, Nak. Oke? Iya. Berarti ini saya kalikan dengan yang ada X-nya ini. Oh, cok dikali ini. Jadi X pangkat 3. X terbesarnya kan ini dikali ini, kan? Nah, hasilnya berapa, Nak? Min X pangkat 4. Yang bawah yang besar mana? Yang bawah yang besar mana? Yang itu. X. Sudah sama? Sama. Sudah, berarti hasilnya ini ya. Min 3 per 2. Coba kita lihat, ada nggak min 3 per 2 di sini? Nah, ini dia yang D. Yang D ya? Yang D, Nak. Oke, lanjut. Saya hapus dulu. Nomor 3. Kalau 3 gimana?
Pangkatnya berapa yang atas? Satu. Pangkat satu. Yang bawah pangkatnya berapa? Pangkat dua. Atas lebih kecil dari yang bawah, berarti hasilnya? Yang kiri. Nol. Nol dari sembilan jadi tiga. Lalalalalala. Nol ya. Kan pangkatnya nggak sama. Ya. Kan? Itu bu, kalau dibangkatkan dua kan? Bisa pakai yang x pangkat dua itu bu, nol x pangkat dua. 0x pangkat 2. Loh, tadi kan aturannya iya, begini. Aturan itu loh nih, misalnya si dokur lebih cilik teko sing ngisor. Aku jawabannya 0. Betul. Sih, lihat aturannya. Kita kan mau pakai ceritanya. Nah, aturannya kan ini, Nak. Kalau misalkan pangkat yang atas itu lebih besar dari pangkat yang bawah, maka dia tak hingga. Kalau pangkat yang atas itu lebih kecil dari yang bawah, maka dia 0. Tapi kalau pangkat atas sama bawahnya sama, maka dia koefisien depan yang dipakai gitu loh, Nak. Ya, paham ya? Nah, jadi kita pakai itu saja. Kalau kalian enggak mau pakai itu, berarti kalian harus pakai cara panjang. Itu adalah keniscayaan. Oke, kita coba. Tadi nomor berapa ya? Nomor 3 ya? Ingat saya. Iya. Yo, ini pangkat yang atas kan pangkat 1, Nak. 3x pangkat 1. Yang bawah pangkat 2. Ternyata pangkat yang atas lebih kecil daripada yang bawah. Berarti hasilnya 0. Selesai sudah. Kalau mau coba cara panjang ya enggak apa-apa. Monggo silakan. Tapi saya lebih suka begini. Yuk yang bawah yuk. Pangkat yang paling besar berapa ini? Nomor 4. Ayo dilihat dong. Bu. Dilihat. X pangkat berapa? Pangkat terbesar itu belum tentu letaknya di depan, Nak. Pangkat lima. Pangkat lima. Yang bawah pangkat berapa? X pangkat lima. Pangkat lima. Berarti tinggal 6 dibagi 2, kan, Nak? Iya. Berapa? Tiga. Selesai. Nak, sudah jam 10 lebih 32 ini. Saya harus masuk kelas yang lain. Oke? Paham ya? Iya, Bu. Paham ya? Insyaallah paham. Jadi nanti yang nomor alhamdulillahirabbil alamin. Paham betulan lo, yo. Oke? Iya. Enggak usah baper di depan saya. Saya tuh percaya kok kalian itu anak pinter. Siapa tahu nanti kalian jadi guru-gurunya anak saya, Nak. Ya? Nah, nek gurune pinter kan anakku jadi pinter. Ya. Nek gurune enggak pinter terus piye? Alhamdulillah ini yang hadir 19 orang. Ya, saya senang sekali nih. Enggak apa-apa yang enggak hadir enggak bisa, enggak apa-apa karena memang kuota ada Agung, ada Aulia, ada Dewi, ada Enis, ada Erlin, ada Iftita, ada Joan, ada Lailatul, ada Miftahul, ada Naifa, ada Raditya, ada Rizky, ada Fika, ada Wicipta, ada Wilda, ada Yendet, no Ariana. Ariana keluar ini ceritanya. Oke lah, enggak apa-apa. Oke. Semuanya sudah terekam di sini anak-anak. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya ya. Ya. Iya, ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Semoga tetap sehat, tetap semangat dan sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, saya akhiri sampai di sini ya. Oke. Sampai jumpa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Terima kasih. Iya, Bu.